sejak datangnya beliau banyak perubahan terjadi. Tidak perlu saya detailkan, Anda sudah sering membaca sirah tentang itu. Lalu Abu Bakar Ibnu Ayyash mengatakan, "Faman da'a ila ghairi ma da'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidin fil ardh." Karena itu siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga dengan kata lain, berbuat kerusakan di muka bumi adalah melakukan semua perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik bentuknya maksiat maupun bentuknya penyimpangan dalam amal, penyimpangan dalam akidah dan yang lainnya. Sehingga kenapa kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Tujuannya Bapak, dalam rangka menjaga kelestarian alam. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pahala bagi orang yang mengajarkan ilmu bagi masyarakat, mu'allimun nasal khairah, orang yang mengajarkan ilmu bagi masyarakat, yastaghfiru lahu man fil ardi hatta al-hitan fil bahar, dia dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi sampai ikan yang berada di air. Hadis ini ma'ruf ya, Bapak Ibu sudah sering dengar. Kenapa seperti itu? Ulama menjelaskan, ketika ada seorang ustaz, seorang da'i, seorang ulama atau siapapun muslim yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakatnya, berarti dia mengajarkan masyarakatnya untuk bertakwa kepada Allah. Dan ketika mereka bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan. Siapa yang turut mendapatkan keberkahan itu? Tidak hanya mereka yang bertakwa, termasuk orang yang berada di sekitarnya dan makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya. Binatang juga turut mendapatkan manfaat baiknya. Maka sebagai rasa terima kasih, sebagai rasa terima kasih untuk orang yang telah berjasa ini, Allah ilhamkan bagi para binatang termasuk ikan yang mereka enggak punya akal, Allah ilhamkan agar memintakan ampunan kepada orang alim ini. Paham ya? Karena itulah muadzin dapat pahala, dimintakan ampunan oleh makhluk sejauh suaranya. Kenapa? Muadzin mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Sehingga ketika dia mengajak masyarakat untuk bertakwa kepada Allah, Allah menurunkan keberkahan bagi penduduknya yang mendapatkan manfaat, termasuk makhluk yang berada di sekitarnya. Lalu mereka berterima kasih kepada muadzin ini dengan cara memohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semangat untuk menyebarkan kebaikan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Meskipun bisa jadi kita bukan seorang ulama besar, bukan ustadz yang bisa mengajar, bukan tokoh agama, bisa gak kita menyebarkan kebaikan bagi yang lain? Sangat mungkin, sangat bisa. Kita punya tulisan yang bagus, kita sebarkan ke yang lain di grup misalnya, atau Anda menampakkan akhlak yang terpuji di hadapan yang lain, membuat mereka tertarik untuk ikut bergabung bersama kita. Alhamdulillah, semoga itu bagian dari turut menyebarkan kebaikan bagi manusia. Baik, berarti sebaliknya, ketika orang mengajak orang lain untuk maksiat, maka dia sedang melakukan kerusakan di muka bumi. Itulah yang dimaksud wala tabghil fasada fil ardh. Kenapa nasihat ini diberikan kepada Qarun? Karena umumnya orang ketika punya harta, maka dia lebih berpotensi untuk berbuat maksiat. Karena dia punya fasilitas nih.
sehingga mudah saja dia melakukan perbuatan yang melanggar. Baik, selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita punya harta dan tadi kita dilarang untuk bersikap bangga terhadap harta kita. Lalu bagaimana caranya agar harta itu tidak sampai masuk ke dalam hati namun hanya ada di tangan? Di sini saya akan sebutkan teori zuhud yang pernah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Apa itu zuhud? Ada dua sifat mulia yang mirip. Yang satu zuhud, yang satu wara'. Apa bedanya antara zuhud dan wara'? Zuhud pengertiannya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang enggak manfaat di akhirat. Wara' pengertiannya tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Baik, tutup catatannya, diulang. Di dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Dunia. Bukannya akhirat. Warok. Dikhawatirkan. Memberikan keburukan di akhirat. Jadi zuhud itu di dunia ya, di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau warok dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Sama-sama di akhirat. Barakallahu fiikum. Akhirnya dapat ya perjuangan. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Berarti zuhud dengan warok tinggi mana? Lebih tinggi mana? Warok atau zuhud? Lebih tinggi? Warok. Lebih tinggi? Zuhud. Khilaf. Ada khilaf ya. Mana yang lebih tinggi, zuhud atau warok? Coba lihat definisinya. Kalau orang yang warok, dia masih mengambil yang mubah, yang halal, yang dibolehkan, yang penting tidak dosa. Kalau orang yang zuhud, yang ada di pikirannya adalah ini ada pahalanya atau tidak. Kalau enggak ada pahalanya, dia tinggalkan. Berarti tinggi mana? Zuhud. Zuhud lebih tinggi dibandingkan warok. Ya bisa warok itu sudah prestasi luar biasa. Kalau sampai bisa zuhud, masya Allah itu lebih tinggi derajatnya. Baik, Ibnu Qayyim mengatakan bagaimana sih zuhud terhadap dunia? Dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan wal aslu huwa qat'u ala'ikil batin famata qata'aha lam tadurrahu ala'ikul zahir. Intinya adalah memutus keterkaitan antara yang zahir dengan batin. Intinya memutus keterkaitan antara yang zahir dengan batin. Sehingga suasana di luar apapun yang terjadi tidak sampai menjadi bahan pikirannya. Dibiarkan begitu saja. Famata qata'aha, selama kamu bisa memutusnya, lam tadurrahu ala ikut zahir. Maka apapun yang ada di permukaan itu tidak akan membahayakan bagimu. Lalu beliau ngasih contoh. Famata kana al-malu fi yadika wa laysa fi qalbika lam yadurruka walau kathur. Selama harta itu hanya ada dalam
tanganmu dan tidak ada di hatimu, maka harta itu tidak akan membahayakan dirimu meskipun jumlahnya banyak. Selama harta itu hanya ada di tanganmu dan tidak ada di hatimu, maka harta itu tidak akan membahayakan dirimu meskipun jumlahnya banyak. Wa matakana fi qalbika, dan selama harta itu selalu menjadi bahan pikiranmu, dorroka, maka itu akan membahayakan dirimu, walau lam yakun fi yadika minhu syai'un, meskipun di tanganmu enggak menggenggam sepeser pun. Saya kasih contoh. Selesai nyatanya? Belum. Sampai mana? Yang ketinggalan di mana? Selama harta itu ada di hatimu, maka akan membahayakan dirimu meskipun di tanganmu tidak membawa sepeser pun. Ada di kitab mana tadi? Madarijus Salikin. Baik, contohnya begini, Pak. Sepatu itu tempatnya di mana, Pak? Ya? Sepatu tempatnya di kaki, ya, bukan di kepala, ya. Sepatu tempatnya di kaki. Sepatu itu tempatnya di kaki. Tapi kadang ada orang yang naruh sepatu itu di hati. Dia datang ke masjid, kemudian ada sepatu temannya, atau datang di pertemuan ada sepatu temannya yang jauh lebih bagus. Wah, mereknya bagus ini. Saya itu baru di angka jutaan, dia sudah di angka puluhan juta sepatunya. Iri hati. Ketika dia memakai sepatu yang sangat mahal di hadapan kawan-kawannya, sombong hatinya. Dia datang ke masjid, sepatunya hilang, sakit hati. Sepatunya diinjak kawannya, loro hati. Sesuatu yang awalnya di hati, yang awalnya di kaki, ditaruh di hati karena jadi bahan pikirannya. Ibu-ibu punya perabotan, jumlahnya banyak. Piring ada sekian lusin, hilang satu, suaminya dimarahi, sakit hati dia. Padahal itu kan berada di luar, tapi dimasukkan ke dalam hati. Tupperware baru, suaminya make, dimarahi, nanti tidak lecet. Padahal ini kan benda yang sebenarnya berada di luar, tapi dimasukkan ke dalam hati. Itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim. Kejadian yang ada di luar terhadap harta kita, selama tidak mempengaruhi batin, maka itulah kondisi zuhud kita terhadap dunia. Baik. Terus, kira-kira ukurannya gimana, Pak? Kita yang paling gampang itu lihat benda apa yang paling kita sayangi. Misalnya, Anda punya mobil, cinta banget sama mobilnya. Tiap hari diperhatikan, dilus-lus, ya, dicuci maksudnya. Dikit-dikit variasi, dikit-dikit servis. Suatu ketika mobil kita kena baret, ya. Ada baret dikit. Nah, baret dikit. Kalau ketika mobil kita baret dikit, nabrak apa penyok dikit, Anda santai saja, insya Allah zuhud. Tapi kalau Anda sakit hati, berarti belum berhasil menerapkan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim. Begitu ya? Baik, nanti dipraktekkan. Anda punya mobil, penyok, baret, biasanya gimana, Pak? Sakit hati. Tadi yang bikin penyok siapa, usah dikejar. Berantem dulu. Padahal kalau Anda tidak pikirkan, berarti Anda sudah berhasil jadi orang yang memutus hubungan antara yang dohir dengan batin. Itu yang dimaksud Ibnu Qayyim. Ini susahnya luar biasa. Secara teori gampang, tapi prakteknya susah. Kenapa? Kita punya rasa cinta kepada harta. Lemarinya penuh dengan tupperware, hilang satu gelas, warna merah kemana ini? Wah, dicari-cari, anaknya dimarahi. Padahal baru hilang satu gelas.
Gak lengkap, biasanya 6, kuning, hijau, biru, pink, merah, apalagi hilang satu, wah gak lengkap itu. Masya Allah, lorat ini gak mari-mari. Nah itu berarti belum memutus antara hubungan yang dohir dengan batin. Karena itulah, ketika orang bisa memutus hubungan antara dohir dan batin ini, adanya fluktuasi terhadap hartanya itu sama sekali tidak mempengaruhi kondisi hatinya. Dari penjelasan Ibnu Qayyim tadi, beliau membawakan keterangan Imam Ahmad. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, ayakunur rajulu zahidan wa ma'ahu alfu dinar, bisakah orang itu menjadi manusia yang zuhud sementara dia punya harta sebanyak 1000 dinar? Satu dinar berapa, Mas? Satu dinar 400, 2.400.000. Satu dinar itu 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Kalikan 1000, berapa? 4/4 kilogram emas, kan gitu aja ya. 4 kilo emas berapa? 1 kilo emas berapa? 500. Empat kilo emas, satu kilo emas berapa? 1 M, nggak sampai kayaknya. 800-an juta, atau sekitar 700-an juta. Berarti kurang lebih mendekati 3 M. Bisakah manusia menjadi orang yang zuhud sementara dia punya harta, dia punya tabungan 2 sekian M? Apa jawab Imam Ahmad? Naam, bisa. Ala syaritatin, dengan syarat. Apa syaratnya? Alla yafraha idza zadat wa la yahzana idza naqasat. Kalau tambah dia tidak merasa bangga, ketika kurang hartanya dia juga enggak merasa sedih. Sehingga bagi dia fluktuasi harta yang ada pada dirinya enggak ngefek bagi batin. Itulah orang yang zuhud terhadap, sehingga dia punya tabungan misalnya 200 juta. Suaminya baru saja mendapatkan warisan 500 juta. Wah, alhamdulillah sekarang saldo kita 700 juta. Target selanjutnya gimana, Pak? Tanah sebelah kita akan beli. Nanti tahun depan ruko sebelah. Dia terlalu ngitung-ngitung pertambahan harta. Berarti belum memutus hubungan antara yang dohir dengan yang, tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah dan tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. Walihada kana sahabatu azhadal ummati ma'ama bi'aidihim minal amwal. Karena itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling zuhud meskipun dia punya banyak harta. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar termasuk di antaranya, dan beberapa sahabat yang lainnya. Sahabat yang paling kaya siapa? Bukan. Utsman, bukan. Ada yang lebih kaya lagi. Sahabat yang paling kaya Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi di akhir hayatnya beliau punya harta yang sangat banyak. Yang sebelumnya beliau dalam kondisi miskin. Setelah sukses punya harta yang luar biasa banyaknya, melebihi kekayaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Baik, sehingga ketika mereka punya harta, ketika mereka memiliki dunia, tambah dan berkurangnya harta yang mereka punya, saldonya angkanya naik, saldonya angkanya turun. Ketika cek saldo, orang itu enggak sama sekali tidak mempengaruhi hatinya. Itulah manusia yang zuhud. Sehingga sama sekali kondisi hartanya tidak ada dalam hatinya.
Hasan al-Basri rahimahullah pernah menceritakan kondisi para sahabat. Laqad adraktu aqwaman la yafrahuna bima aqbala alaihim minad dunya wa la ya'suna 'ala ma adbara minha. Aku menjumpai sekelompok orang. Mereka tidak merasa bangga dengan dunia yang mereka dapatkan, dan mereka enggak merasa sedih ketika kehilangan sebagian peluang dunia yang gagal mereka dapatkan. Datang kajian hari Senin. Wah, ini kan hari kerja. Paling nanti juga sepi. Begitu sampai di masjid, loh, ternyata kok lumayan ramai. Waduh, kenapa tadi enggak bawa barang ya? Nyesel dia. Ya. Coba tadi bawa sempol ayam kan bisa dijual di depan. Tadi kalau bawa cilok kan bisa dijual. Dia nyesel kenapa tadi enggak bawa? Sahabat melihat peluang gagal dia dapatkan, mereka enggak sedih sama sekali. Bagi mereka sama saja. Karena kondisi luar telah dipangkas oleh mereka sehingga tidak mempengaruhi kondisi hatinya. Bahkan dalam masalah harta, mereka itu sangat dermawan untuk memberikannya, lebih pelit waktu dibandingkan harta. Dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Baghawi dinyatakan, Hasan Al-Basri mengatakan, adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahha ala umrihi minhu ala dirhamihi. Aku menjumpai sekelompok orang yang mereka lebih pelit berbagi waktu dibandingkan berbagi harta. Sehingga kalau diajak, nanti malam ngopi ya, tak bosi wis, gratis. Mereka lebih pelit terhadap waktu dibandingkan terhadap harta. Sehingga mereka selalu mempertimbangkan perjalanan waktu yang mereka gunakan itu apakah bisa mendatangkan pahala atau tidak. Kita kalau ada orang yang ngajak nanti makan-makan di rumah saya, itu masya Allah keliling, habis rumah ini, besok di rumah ini, besok di rumah ini, keliling dia. Waktunya habis hanya untuk makan-makan. Ibu-ibu biasanya kayak gitu ya. Mumpung nganggur jangan dihabiskan untuk makan-makan. Baik. Kita sebaliknya, lebih pelit harta dibandingkan waktu. Makanya kalau diajak ngobrol malam-malam, wah, masya Allah, gak ada ujungnya. Kuat aja, yang penting gak bayar. Yang penting gratis. Baik. Terus bagaimana caranya agar kita bisa menjadi manusia seperti itu, di mana kondisi harta hanya berada di luar, tidak mempengaruhi batin kita sama sekali. Ada sebuah teori yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Zuhd wal Wara'. Beliau menjelaskan agar harta itu sama sekali tidak kita cintai meskipun kita miliki. Secara teori begini, kita akan mencintai sesuatu yang sangat kita butuhkan. Betul ya? Sehingga kalau kita merasa butuh, kita merasa senang dengan itu, akan kita cintai. Sebaliknya kalau kita enggak merasa butuh, akan kita tinggalkan dan tidak kita cintai. Orang itu butuh harta enggak? Butuh enggak? Yang enggak butuh harta angkat tangan. Semua butuh harta. Karena kita merasa butuh harta, maka kita cinta kepada harta. Terus gimana caranya tetap butuh tapi enggak cinta? Syekhul Islam mengatakan, "Tsumma yambaghi lahu ayyakhudzal mala bisakhawati nafsin." Selayaknya seseorang ketika mengambil harta, itu dilakukan dengan cara tidak bernafsu. Liyubarikalahu fihi, agar hartanya diberkahi. Sehingga ketika dia mencari harta,
itu tidak terlalu menampakkan perasaan tamak, perasaan bernafsu, agar hartanya dimurkai. Wala ya'khudhuhu bi isyrafin wa hala. Dan jangan dia mengambil harta diiringi dengan rakus dan tamak serta takut hilang. Saking takutnya hilang, selalu ngitung. Dikit-dikit cek saldo, jangan-jangan ada yang hilang. Malam-malam cek saldo, bangun pagi cek saldo lagi. Memang gak butuh waktu lama, tapi terlalu sering cek saldo bukti kalau dia itu sangat perhatian terhadap jangan sampai ada hartanya yang berkurang. Bal, lalu beliau menyampaikan, saya mohon maaf kalau nanti ada ungkapan yang kurang sopan ya. Bal yakunul malu indahu bimanzilatil khala alladhi yahtaju ilaihi min ghairi ayyakuna lahu fil qalbi makana. Namun selayaknya harta bagi dirinya itu sebagaimana layaknya toilet. Harta menurut dirinya itu sebagaimana layaknya toilet. Yang enggak butuh toilet ada? Kita semuanya butuh. Kita butuh toilet. Apakah ada di antara kita yang cinta toilet? Enggak ada. Ada orang bangun rumah ya, begitu buka pintu toilet, sebelahnya toilet. Pojok saya toilet, pojok situ toilet, masya Allah. Rumahmu kok berhias toilet? Oh, saya butuh toilet, saya mencintai toilet. Gak ada orang kayak gitu. Selayaknya harta itu baginya sebagaimana layaknya toilet, allati yahtaju ilaihi min ghairi ayyakuna fil qalbi makana. Yang dia butuhkan tapi sama sekali tidak ada tempat dan tidak ada porsi dalam hatinya. Sehingga sama sekali tidak dia cintai. Anda kalau disuruh tidur di toilet yang bagus, mau gak? Toiletnya bagus loh ya, tetap gak mau. Kenapa? Ini toilet meskipun bagus. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengkondisikan suasana batin seperti ini memang tidak mudah. Secara teori kelihatannya gampang, tapi kalau dalam ukuran praktek, masya Allah. Makanya kita diajarkan agar selalu berdoa kepada Allah, karena hati itu terkadang susah dikendalikan. Tangan dikendalikan lebih mudah. Ada sesuatu yang menarik untuk kita ambil, begitu mau kita ambil dilarang, jangan diambil. Tapi tangan tetap maksa pengen ngambil. Ada gak? Enggak. Saya pegang dengan tangan kiri, saya tarik tangan kanan saya. Pokoknya jangan kamu ngambil. Ini meskipun berontak mau ngambil. Ada kayak gitu, Pak? Gak ada. Lebih mudah dikendalikan. Awas mas, jangan lihat. Coba pandangan wajahnya dipalingkan ke yang lain, tinggal menghadap ke tempat yang lain. Tapi kalau hati, kamu jangan sukai yang ini, jangan cintai yang ini. Wah susah mengubah hati dalam waktu seketika. Mungkin orang gak mampu melakukannya. Makanya kita butuh banyak berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikasih oleh Allah hati yang bertakwa, sehingga dengan kondisi hati yang bertakwa lebih mudah untuk menerima hidayah dan lebih mudah untuk dikendalikan. Allahumma ati nafsi taqwaha, doa Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Yang hafal angkat tangan. Yang penggalan awal tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha
Masya Allah. Dalam hati ya. Alhamdulillah. Masih ada berapa ini? Tinggal dua ya. Baik, Anda yang sudah hafal rutinkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Sudah selesai nyaratnya? Ada yang masih kurang? Allahumma, coba dibaca. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Memanggil Allah jangan pakai antum ya, pakai anta. Anta waliyuha wa maulaha. Baik, alhamdulillah kita paham teorinya, praktiknya mungkin susah. Kalau yang saya ajarkan adalah bagaimana cara takbiratul ihram yang benar, mungkin langsung bisa dipraktekkan sholat duhur nanti. Tapi ketika yang kita pelajari adalah bagaimana mensuasanakan kondisi hati, mungkin duhur nanti belum tentu bisa berhasil diamalkan. Kita butuh tambahan hidayah, bimbingan dari Allah Ta'ala, karena hati kita berada di antara dua jari Allah Azza wa Jal. Yuqallibu kaifa yasha, dan Allah membolak-balikkan sesuai yang Dia kehendaki. Sehingga kita mohon kepada Allah, semoga Allah arahkan hati kita untuk selalu menjadi hati yang bertakwa sesuai dengan kondisi ideal yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menjadi hati yang terlalu berlebihan dalam mencintai dunia dan bisa bersikap qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Tayyib, kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam. Jika ada yang mau disampaikan kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika istri bersedekah tanpa sepengetahuan suami bagaimana? Karena kalau izin sama suami bilangnya nanti-nanti saja. Kalau mau sedekah harus debat dulu. Jika izin, dosakah seorang istri? Kalau yang disedekahkan adalah harta istri, pendapat yang lebih mendekati, yang lebih kuat, maka pendapat yang lebih mendekati, istri boleh bersedekah tanpa harus izin suami. Dengan syarat apa tadi? Harta itu adalah harta istri. Misalnya dari hasil pemberian orang tuanya, atau dapat dari warisan, atau hadiah dari suaminya, atau misalnya dia mendapatkan penghasilan dari usahanya, atau yang lainnya. Yang kedua, jika harta itu adalah milik suami,
maka istri tidak boleh bersedekah dengan harta itu kecuali atas izin suaminya. Nah, gimana kalau harus melalui fase debat dulu? Debat, berantem, baru sedekah. Ya, Anda bersabar, gak apa-apa. Semoga dengan itu semakin menambah pahala Anda karena memotivasi suami untuk bersedekah. Baik, sekarang begini. Kalau istri bersedekah dengan harta suami, siapa yang dapat pahala? Atas izin suami ya. Istri bersedekah atas harta, dengan harta suami atas izin suami, siapa yang dapat pahala? Suami atau istri? Jawabannya pemiliknya yang dapat pahala. Wah, terus istri dapat apa-apa? Gak bekerja, gak punya pendapatan apapun, warisan gak ada, orang tua juga gak ngasih apa-apa. Suaminya kaya misalnya, wakaf suami, apalagi sedekah jariah suami, sumbangan ke masjid suami, apapun suami. Nah, terus nanti kan hartanya diborong, pahala sedekahnya diborong suami. Istri gak punya sedekah jariah, gak punya wakaf, gak punya yang lainnya. Jawabannya, ibu gak usah khawatir. Karena dimanapun posisi suami ketika di surga, istri ini ngikut. Sehingga Anda tidak perlu sedih ketika kalah beramal dengan suaminya. Dukung suaminya untuk semakin rajin beramal, bakti sama orang tua, ngasih sesuatu ke orang tuanya. Ketika suami itu derajatnya tinggi di surga, istrinya di mana? Istrinya di mana? Pisah atau digabung? Digabung. Sehingga istri nanti akan menduduki posisi surga sebagaimana posisi suami. Karena seorang wanita akan menjadi istri suaminya ketika di dunia. Karena itulah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggal wafat beliau tidak boleh nikah lagi. Sebab tidak ada manusia yang derajat surganya lebih tinggi dibandingkan suami mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita memanfaatkan tanah kosong tapi tidak izin sama yang punya tanah? Apakah halal kalau dimakan hasil panennya? Jelas tidak boleh. Dan kalau menghasilkan berarti perlu bagi hasil. Anda gunakan tanah itu untuk ditanami sesuatu lalu menghasilkan, maka berarti Anda perlu memberikan bagi hasil kepada pemiliknya. Kalau tidak ada pemiliknya gimana Pak? Seperti sempadan sungai. Sempadan sungai ya. Apa bahasa kita? Emperan sungai, bantaran sungai. Itu kan tanah milik pemerintah, milik negara, sehingga tidak boleh dikuasai, tidak boleh dimiliki. Ada pembahasan tentang jualan di trotoar, jualan di pinggir jalan, di tempat-tempat umum, dan itu saya kupas di buku saya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Tadi ada yang bawa ya di situ, ada yang punya. Nah, apa hukumnya memanfaatkan tempat umum yang itu bisa menghasilkan? Di emperan Kalimalang itu kan tanah milik pemerintah, atau bantaran ini adalah bantaran sungai, di situ tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Jawabannya ada tiga hal yang perlu Anda bedakan: memiliki, menguasai, memanfaatkan. Memiliki, menguasai, memanfaatkan. Wilayah umum, tanah milik umum, bantaran sungai, sempadan sungai atau tepi jalan, termasuk di atas got dikasih tutup, kemudian buka lapak di situ. Tempat seperti ini tidak boleh dimiliki. Kalau dimiliki, maka berarti dia memiliki, menguasai harta milik orang lain yang bukan haknya. Tidak boleh dikuasai. Apa bedanya Pak menguasai dengan memiliki? Menguasai itu dia tidak memiliki, tapi dia membatasi orang lain tidak boleh masuk. Nah, ini juga nggak boleh.
sebutkan contoh memiliki tapi tidak menguasai. Ya. Contohnya apa? Lahan parkir. Lahan parkir itu menguasai. Menguasai. Oh gitu ya. Contoh menguasai tapi tidak memiliki, atau memiliki tapi tidak menguasai. Rumah kontrakan. Anda punya rumah dikontrak orang lain. Itu milik Anda, dikuasai oleh yang kontrak dengan akad ijarah, sewa rumah. Itu yang dimaksud memiliki tapi tidak menguasai, atau menguasai tapi tidak memiliki. Paham ya? Yang ketiga, memanfaatkan. Kalau memanfaatkan berarti sifatnya hanya sementara, sehingga dia tidak permanen di situ. Karena itulah, bolehkah jualan di emperan? Memiliki dan menguasai hukumnya terlarang. Yang boleh memanfaatkan, tapi dengan syarat tidak mengganggu pengguna yang lain. Sehingga untuk yang ketiga ini sifatnya hanya sementara. Di emperan jalan, pinggir jalan, di trotoar, tapi trotoarnya luas dan pemerintah mengizinkan, boleh jualan di sini selama masih menyisakan tempat space sekian, maka hukumnya tidak masalah. Dan saya sebutkan keterangan Ibnu Qudamah di buku saya. Beliau berdalil dengan kebiasaan kaum muslimin sepanjang zaman di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Antara Masjidil Haram dengan tempat-tempat penginapan di luarnya, dari dulu sampai sekarang, itu banyak pasar. Ada orang buka-buka lapak jualan, tapi tidak permanen. Digelar, kemudian gelar barang atau bawa gerobak, tidak permanen. Dengan kata Ibnu Qudamah, kaum muslimin sepakat dari dulu sampai sekarang. Berarti itu menjadi dalil, karena itu adalah ijma kaum muslimin. Wallahu a'lam. Apakah resign dari pekerjaan dan memilih untuk menjadi freelance agar bisa memilih pekerjaan yang tidak melanggar syariat, termasuk bentuk zuhud? Lantas bagaimana kalau hal tersebut tidak mendapat restu dari orang tua? Zuhud itu intinya adalah tadi, memutus hubungan antara zahir dengan batin. Kalaupun penghasilan Anda sedikit tapi terlalu sayang dengan dunia, berarti belum zuhud. Sebaliknya penghasilan Anda besar tapi biasa-biasa saja, harta bertambah, harta berkurang, santai saja, insya Allah ini sudah zuhud. Baik. Sehingga orang yang zuhud itu tidak mungkin cari yang haram, Pak. Jangankan yang haram, syubhat akan dia tinggalkan. Karena tadi prinsip zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Dia lebih tinggi dibandingkan waro. Maka enggak mungkin orang yang zuhud itu mengambil yang haram. Ini harta saya dapatkan dari hasil jualan benda haram. Hilang juga enggak apa-apa, saya zuhud. Ya kalau zuhud, jangan mengambil yang haram. Dia sudah menutup dari depan untuk meninggalkan yang haram, bahkan yang syubhat. Sehingga harta yang dia dapatkan murni yang halal, bebas dari syubhat. Setelah dapat, dia santai, tidak terlalu mikir baik bertambah maupun berkurang. Nah, ketika dia pilih freelance agar bisa menghindari setiap syubhat yang ada di pekerjaan sebelumnya, insya Allah ini bagian dari upaya untuk belajar lebih zuhud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya bagi mereka yang gak paham ilmu agama? Saya sering mendengar dari masyarakat umum, kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Begini, orang di tempat kita, kalau enggak punya duit kerja. Artinya apa? Ketika dia enggak punya harta, dia enggak sabar, maka dia nyari. Tapi kalau dia enggak tahu ilmu, enggak ngerti ilmu, dia sabar, enggak usah nyari, enggak apa-apa. Miskin harta enggak sabar, miskin ilmu sabar. Ini sabar yang tidak pada tempatnya. Betul ya? Sehingga kalau ada orang, kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Gimana kalau enggak apa-apa? Kalau enggak tahu bahaya. Bisa jadi wudumu batal, sholatmu batal, gara-gara
melakukan pelanggaran. Saya sangat yakin praktek ini terjadi karena ketidaktahuan. Barangkali kemarin yang ikut kajian di lembah Telaga Sakinah ya, bedah buku tentang riba, sudah mendengar ini. Jamaah umroh atau haji, sebelum dia ketika mau pulang, sebelum ke bandara Jeddah, dia mampir dulu di kornis balad, belanja, menghabiskan sisa real. Ada orang yang realnya sudah habis, rupiahnya habis, tapi masih pengen nambah oleh-oleh. Utang temannya, utang real. Saya utang 100 real. Nanti kalau sudah sampai di tanah air, sampai di Jakarta, saya bayar pakai rupiah. Praktek ini riba nasiah. Karena berarti terjadi tukar menukar antara real dengan rupiah, tapi tidak tunai. Tidak satu majelis. Ada selisih waktu, bahkan ganti hari. Sehingga praktek ini hukumnya terlarang, termasuk riba nasiah. Siapa pelakunya? Orangnya sudah gundul, habis tahallul ya. Baik haji atau umroh, prakteknya dosa besar. Setelah itu, saya yakin ini di luar kesengajaan. Karena mereka sadar riba itu haram, dosa besar. Bahkan pelakunya mereka yang sudah kenal sunnah, yang sudah ngaji, cuman gak ngerti kalau ini adalah riba. Nah, itu contoh ketika orang gak tahu ilmu, dia melakukan pelanggaran tanpa sadar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah kita harus cerita kepada istri ketika istri bertanya, walaupun kita ingin sekali merahasiakan sedekah atau infak, infak kita kepada orang lain? Anda berhak untuk merahasiakan. Apalagi kalau Anda cerita, istri sakit hati. Ini berkebalikan dengan keluarga yang tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Kadang dalam satu forum pengajian, ibu-ibu bertanya mengeluhkan suaminya yang kurang soleh. Ada juga bapak-bapak yang bertanya mengeluhkan istrinya yang gak soleha. Jodohnya disilang oleh Allah. Yang ini nikah dengan yang itu, yang ini nikah dengan yang itu. Kenapa yang soleh gak ketemu yang soleha, yang kurang soleh gak ketemu yang kurang soleha? Itulah ujian hidup. Mungkin setelah pertanyaan itu disampaikan, kedua orang ini mikir, kok saya gak ketemu yang itu? Mungkin ya, saya cuma bilang mungkin. Tapi seperti itulah ujian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menciptakan dinamika kehidupan, sehingga yang baik ketemu yang kurang baik dan sebaliknya. Dan semua ini nanti akan menghasilkan kebaikan, karena semua perbuatan Allah adalah baik. Baik. Sehingga kalau misalnya Anda rahasiakan, diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang PPAT, pejabat pembuat akta tanah, membuat akta jual beli dengan nilai yang tidak seperti transaksi yang sebenarnya, atas permintaan penjual dan pembeli, yang bertujuan untuk mengurangi nilai pajak, diperbolehkan atau tidak? Pertanyaan saya, ini bohong atau tidak? Dusta atau tidak? Dusta. Baik, adakah dusta yang diperbolehkan? Adakah dusta yang diperbolehkan? Ada satu, ketika perang. Dua, mendamaikan dua orang yang berselisih. Yang ketiga, kedustaan suami kepada istri, tapi sifatnya tauriyah. Sifatnya tauriyah. Dari mana bang, kok pulangnya telat? Dari masjid. Padahal tadi cuma mampir masjid sebentar, terus baru pulang. Masjid cuma belok aja, belok sebentar, pulang. Padahal dia dari istri kedua.
Loh, kalau dia ngaku kan nanti berantem ya. Sifatnya hanya tauriah. Baik, apakah notaris yang membuat akta jual beli dengan harga yang tidak sesuai real masuk dalam kondisi tiga ini? Ini kondisi perang. Perang dengan apa, Pak? Dengan Dirjen Pajak. Suasanya damai kayak gini kok perang. Yang kedua, untuk mendamaikan dua orang yang sengketa, enggak ada sengketa di situ. Atau yang ketiga, enggak masuk juga. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Dan beliau mengatakan, ya terlarang, tetap berdosa. Jangan karena kita menghindari kezaliman lalu kita berbuat dosa. Terus solusinya gimana? Karena rata-rata mereka minta seperti itu. Ini hampir umum. Salah satu di antara karyawan pajak, pegawai pajak pernah menyampaikan ke saya, musuh orang-orang pajak itu notaris. Katanya demikian ya. Karena paling sering membuat pemalsuan dalam membuat AJB. Baik. Anda bedakan dua hal ini. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Saya ulang ya. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Saya ulang ya. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Sama. Yang jawab sama, angkat tangan. Sama-sama bohongnya, sama-sama dusta. Yang jawab beda. Dikit ya yang jawab beda. Saya kasih ilustrasi. Seorang suami, dia kerja freelance dapat duit. Dia kerja di luar ya, freelance. Pulang. Sebelum sampai rumah, mampir masjid. Amankan yang bisa diamankan. Simpen yang bisa disimpan. HP-nya dicek. WA mana yang bisa dihapus, hapus. SMS yang bisa dihapus, hapus. Baru pulang. Kenapa dia persiapan? Karena nanti kalau masuk rumah mau dihisap oleh istrinya. Begitu ya. Dia sampai rumah bawa duit, langsung dikasihkan ke istrinya. Ya, tak kasih, wes. Selesai urusan. Istri enggak tanya, suami enggak cerita. Penghasilan sebenarnya berapa? Dapat duitnya berapa? Dia enggak cerita, istri juga enggak tanya. Diam saja. Ini suami pendusta atau bukan? Bukan. Dusta atau bukan? Ada khilaf ya. Bapak-bapak mengatakan tidak dusta, ibu-ibu mengatakan berdusta. Menurut Anda dusta atau bukan? Bukan. Kenapa? Oh, enggak cerita kok dusta. Dusta itu kalau ngomong yang tidak sesuai realita itu dusta. Sehingga orang diam saja itu tidak termasuk dusta. Anda punya harta. Ditanya orang, Pak, di saldo rekening Bapak ada berapa? Saya gak mau cerita rahasia. Nanti Bapak gak jujur. Bohong. Loh, saya diam saja kok bohong. Bohong itu kalau saya ngomong, menyampaikan data yang beda, itu bohong. Paham ya? Berarti tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita, tidak termasuk dusta. Paham? Karena orang yang diam saja tidak termasuk dusta. Ada kaidah yang mengatakan, kaidah ini kaidah fikih. Kalimatnya unik ya. La yunsabu ila sakitin qaulun. Orang yang diam tidak dianggap bicara. Ya betul. Artinya apa? Kalau diam saja enggak dianggap berdusta.
dan kita tidak diwajibkan untuk menjadi panji bloko suto. Pokoknya kowe harus terang-terangan, semua harus belak-belakan, disampaikan apa adanya. Enggak ada perintah untuk itu. Apakah bapak-bapak punya rahasia? Punya. Yang istri enggak tahu? Hah? Anda punya enggak rahasia yang istri enggak tahu? Kok jawabnya berat ya? Enggak usah takut, orangnya di bawah enggak ngerti ya. Anda punya. Anda berdusta enggak dengan merahasiakan itu? Ini urusan pribadi saya. Istri enggak berkepentingan misalnya. Sah-sah saja. Sudah? Baik. Yang kedua, menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Dusta. Ya, bilangnya A padahal aslinya B. Anda dusta. Enggak boleh yang kayak gitu. Baik. Teori ini sebagaimana berlaku dalam kehidupan keluarga, juga berlaku dalam kehidupan antara Anda dengan pacar. Maka Anda bisa praktek itu dengan istri, praktekkan itu dengan pacar. Bisa kira-kira? Bisa ya? Baik. Kalau Anda membuat laporan palsu, dusta. Tapi kalau Anda tidak lapor, tidak dusta. Baik. Ini bahaya sebenarnya ini. Kalau disampaikan terbuka kayak gini. Tidak lapor itu dusta enggak? Ya? Tidak. Bisa dibedakan? Baik. Caranya gimana? Itu urusan pribadi masing-masing ya. Itu masalah teknis. Bagaimana Pak caranya? Enggak lapor kok berhasil itu gimana? Itu masalah teknis. Intinya teorinya tadi, antara enggak lapor dengan melaporkan yang tidak sesuai real. Kalau enggak lapor tidak dusta. Kalau melaporkan tidak sesuai real, dusta. Kalau wajib lapor tapi tidak lapor, ya pada asalnya secara hukum syariat kita enggak wajib lapor. Secara hukum syariat kita enggak wajib lapor. Sehingga diperintahkan lapor, tapi kita laporkan sebagian dan tidak kita laporkan sebagian, kita enggak dosa. Ada satu nabi yang beliau punya mukjizat diceritakan dalam Al-Qur'an. Bisa mengetahui harta simpenan orang lain. Siapa beliau? Ya. Nabi siapa? Khidir, bukan. Nabi siapa? Nabi Sulaiman, bukan. Nabi masyaallah. Nabi Isa alaihissalam. Ada bukunya ya. Jazakumullah. Allah cerita dalam Al-Qur'an tentang mukjizatnya Nabi Isa. Beliau mengatakan, "Wa a'lamu ma tadakhiruna fi buyutikum." Aku mengetahui apa yang kalian simpan di rumah kalian. Andai kan pegawai pajak bisa kayak gini, Pak. Punya mukjizat kayak gini, wah bahaya ya. Anda meskipun sudah nyimpan, sudah sangat rahasia, tetap ketahuan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana batasan seorang dalam berdoa minta dunia? Kita boleh minta apapun kepada Allah selama tidak berlebihan. Yang saya maksud berlebihan adalah yang mustahil terjadi. Ya Allah, jadikanlah aku seperti Nabi. Itu mustahil Pak, enggak mungkin. Karena jadi Nabi itu enggak mungkin. Ya Allah, aku mohon kepadamu bisa punya kemampuan seperti Spider-Man. Lu mau dibuat apa? Ini terlalu sering nonton TV sampai kepengaruh punya kemampuan seperti itu. Selama yang Anda minta masih dalam taraf normal, ya Allah berikan aku kelancaran rizki, atau Anda minta agar suami dikasih kelancaran rizki dan yang lainnya, insyaallah diperbolehkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana caranya agar tidak terlalu cinta dengan dunia? Berarti kita ngulang kajian dari jam 9 tadi ya. Ya, yang kita bahas adalah menjawab pertanyaan ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum memanfaatkan asuransi sementara kita mampu? Kalau yang Anda manfaatkan melebihi dari premi yang Anda bayarkan, maka Anda mengambil harta orang lain tanpa hak. Kecuali jika kelebihan itu diberikan pemerintah. Yang saya maksud BPJS. Preminya 80.000. Kelas 1 berapa? Oh, sekarang 200. Udah naik ya? Belum. Hah? Kelas 3 berapa kelas 3? Hah? 50. Anda bayar premi 50, 50, 50. Satu keluarga berempat 200 misalnya per bulan. Total premi yang Anda bayarkan kurang lebih cuma 2 juta. Ketika sekali sakit Anda tagihannya 10 juta. Tapi selisih 8 juta itu menurut teori BPJS ditomboi oleh pemerintah. Nah, di sini ulama khilaf antara yang membolehkan dan melarang. Sebagian ustadz melarang, ini pendapatnya Al-Ustadz Dr. Arifin Badri. Sebagian ustadz membolehkan, ini pendapatnya Ustadz Irwandi. Dan ada alasan yang cukup kuat dari masing-masing pendapat. Karena itu sementara ini, ketika saya ditanya bagaimana hukumnya, saya kembalikan kepada pribadi penanya. Menurut Anda mana yang lebih mendekati? Dengan membaca tulisan masing-masing. Kalau sekiranya belum begitu paham, kalau misalnya belum butuh, sebaiknya tidak daftar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar bisa meluaskan hati? Sungai dikeruk, berarti hatinya dikeruk. Efek sampingnya gimana? Membersihkan kanan kirinya. Jangan buat hati kita terlalu santai ketika belajar. Kajian itu ya yang guyon-guyon saja, yang ringan-ringan saja. Kajian yang berat gak mau ikut. Bahasa Arab gak mau ikut. Kajian yang kira-kira mikirnya berat gak mau ikut. HSI gak mau daftar. Takut berat mikir, berat menghafal. Kemarin ada sebuah grup yang baru dibuat oleh Al-Ustadz Abu Ya'la kalau tidak salah ya, bahasa Arab, Jurumiyah. Yang daftar pertama ratusan. Begitu dikasih modulnya, baru 2-3 kali pertemuan langsung yang mengundurkan diri ratusan. Karena memang banyak yang belum siap untuk belajar yang berat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membagi warisan yang di dalamnya ada usaha peninggalan orang tua? Ini disebutkan secara detail dan mungkin tidak bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Saya cuma sarankan Anda bisa berkonsultasi secara langsung dengan mengumpulkan keluarga agar bisa diterima bareng-bareng kepada salah seorang ustadz di daerah Anda yang menurut Anda mumpuni dalam masalah ini, punya kemampuan dalam masalah ini. Karena kalaupun saya kasih jawaban, Anda menerima, keluarga yang lain gak menerima, kan percuma. Membagi warisan itu ranahnya pengadilan, bukan wewenang ustadz. Ustadz hanya bisa menjelaskan ilmunya, tapi praktek di keluarga itu kembali ke urusan mereka. Yang punya hak paksa pengadilan. Nah, karena ustadz bukan hakim, ya cuman bisa ngasih penjelasan. Syukur-syukur kalau nggak perlu ke pengadilan, dijelaskan ustadz kayak gini yang sesuai syariat, semuanya setuju, deal selesai. Alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan normal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya wanita pakai kaos kaki di luar rumah? Bolehkah wanita membaca Quran atau baca zikir tapi tidak tutup aurat di dalam rumah? Kaki termasuk aurat bagi wanita?
sehingga ditutupi dengan kaos kaki dan ditambah bajunya yang sampai di batas bawah kaki. Seorang sahabiat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan penjelasan itu. Berarti nanti kan bajunya kena najis. Karena dia jalan sementara bajunya menyapu tanah. Ada bagian ujung-ujung bajunya yang kena tanah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yutahhiruhu ma ba'dahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tanah setelahnya membersihkan najis sebelumnya. Sehingga jadi uzur bagi wanita ketika bajunya sampai kena tanah lalu dipakai sholat, diperbolehkan. Karena hukum asal tanah itu suci atau najis? Suci. Bolehkah wanita membaca Quran tidak menutup aurat di dalam rumah? Jawabannya, bukan syarat baca Quran harus nutup aurat. Meskipun kalau nutup aurat lebih sempurna. Bagaimana menuntut ilmu secara Islam? Ya, ini kajian 2 jam menuntut ilmu secara Islam. Saya sarankan Anda membaca kitab Al-Hilyah li Thalabil Ilmi karya Syekh Dr. Bakar Abu Zaid rahimahullah, dan buku itu sudah diterjemahkan. Hiasan bagi penuntut ilmu. Di situ ada pembahasan tentang adab-adab bagi penuntut ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau ada orang yang diberi uang dalam rangka khitanan anaknya dan tuan rumah membalikkan kembali uang tersebut kepada orang yang memberi, padahal amplop tersebut tidak diberi nama, hanya saja untuk mencari ridha Allah dan menyenangkan hati anak? Baik, pada asalnya hadiah ini boleh. Ada anak yang dikhitan terus kita datang ke rumahnya ngasih amplop ke anak. Ini berarti memberikan hadiah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadau tahabu." Lakukan saling memberi hadiah, semoga kalian bisa saling mencintai. Karena itu orang tua jangan nolak, biarkan saja. Nah, nanti kalau di kesempatan yang lain dia punya hajatan yang sama, kita ngasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masih bingung dengan akad salam. Yang saya tangkap, salam itu menjual barang yang belum kita miliki, tapi sudah jelas kriterianya. Baik, akad salam itu pengecualian, sehingga dia tidak sebagaimana umumnya transaksi menjual barang yang belum dimiliki, tapi dengan syarat, satu, uangnya tunai. Yang kedua, barangnya tidak tertentu. Kalau barangnya tertentu, enggak boleh pakai akad salam. Yang dimaksud barangnya tidak tertentu adalah barangnya itu memiliki ketersediaan banyak di pasar. Sehingga kalau enggak nemu di toko A, bisa cari di toko B, cari di toko C, dan gitu seterusnya. Yang ketiga, menurut pendapat jumhur, batas waktunya harus lama. Kalau batas waktunya pendek, jumhur mengatakan salamnya tidak sah, harus lama. Wallahu a'lam. Jasa. Jasa-jasa, jual beli jasa biasa. Jual beli jasa boleh ada pembayaran meskipun jasa belum diberikan. Tidak masalah, boleh. Kita daftar umroh, bayarnya nyicil 80%. Daftar 5 juta. Terus 80%. Sisanya 20% sebelum berangkat. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menyuplai barang dari produk yang dilarang? Contohnya, kita menyuplai paper bag
atau kemasan dari toko yang menjual kuku palsu. Nah, kalau produk Anda digunakan untuk mengemas barang haram, ya ini masuk dalam kategori ta'awun alal ismi wal udwan. Nah, kita bisa mengetahui apakah ini barang haram atau tidak melihat dominan dari apa yang dijual oleh toko. Kalau dominannya haram, Anda hindari. Tapi kalau campur dan dominannya halal, dia jual kuku palsu, juga jual mainan-mainan yang lain yang halal, yang haram cuma satu ini, maka insya Allah bagian yang haram saja yang tidak boleh Anda, ketika dominannya halal, Anda masih boleh menyuplai perlengkapan untuknya. Bagaimana cara membeli rumah yang syar'i? Beli saja ke pemiliknya, bukan lewat bank. Selama Anda membeli rumah tidak melibatkan pihak ketiga, yaitu bank, insya Allah syar'i. Mohon penjelasan, termasuk riya seorang yang beribadah mengharap dunia. Termasuk syirik ketika beribadah adalah pada waktu orang beribadah, yang dia harapkan adalah ingin mendapatkan keuntungan dunia. Salat duha biar rizkinya lancar, puasa biar karirnya sukses, bahkan dia mempuasakan untuk anaknya. Ibu-ibu rajin tahajud, tujuannya apa? Biar anaknya sukses. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kana yuridu dunya wa zinataha. Ayat di mana itu? Ada di surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laysa lahum fil akhirati ilanna. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, aku akan penuhi apa yang dia inginkan. Tapi mereka itulah nanti di akhirat enggak dapat apapun selain neraka. Kenapa? Karena ibadah yang dia kerjakan tidak untuk Allah, tapi untuk kepentingan dunia. Kecuali jika ibadah itu ada janji dunia. Contoh, nyambung silaturahmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperluas rezeki. Maka dia berharap dengan nyambung silaturahmi, semoga nanti rezekinya semakin luas, insyaallah diperbolehkan. Tapi kalau sholat dengan harapan agar menaikkan gaji, itu tidak ada hubungannya. Karena tidak pernah ada janji siapa yang sholat gajinya naik, penghasilannya naik, karirnya makin bagus, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.